Cantik Artistry, apakah Anda sudah melakukan perawatan kecantikan hari ini? Nah, saat ini saya sudah berada di MW Experience Center dan saya sekarang akan berbincang-bincang dengan salah satu trainer Artistry yaitu Febri. Halo Febri, apa kabar? Halo, baik sekali Harley. Kenapa sih kita itu harus merawat kulit wajah? Oke, kalau bicara mengenai perawatan itu sangat penting sekali ya. Seperti kita ketahui, kulit kita ini kan setiap hari terpapar radikal bebas. Betul. Polusi, debu, apalagi kayak kita wanita pasti make up dong. Make up, iya. Betul. Nah, kalau kita tidak rawat, maka kulit kita ini akan cepat rusak. Dan nanti ujung-ujungnya cepat menjadi menua. Jadi penting sekali untuk kita merawatnya. Dan untuk mengaplikasikan serum atau krim-krim biasa yang kita pakai setiap hari, itu ada baiknya kita pijat atau bagaimana? Oke, untuk pemijatan sebenarnya sangat penting karena dengan masas itu membantu memaksimalkan penyerapan dari produk perawatan kulit yang kita pakai. Nah, kebetulan sekali saya mau memperkenalkan produk terbaru atau alat terbaru dari Artistry. Ini adalah Artistry Neo W Care. Silakan. Wow, Artistry Neo W Care. Apa sih keunggulan dari alat ini? Oke, keunggulannya adalah alat ini menggunakan teknologi vibration massage atau menggunakan getaran. Jadi getaran inilah yang membantu untuk memaksimalkan penyerapan dari perawatan kulit yang kita gunakan. Oh. Jika lo nyerap maksimal kan hasilnya juga maksimal. Maksimal juga, iya betul. Nah, yang kedua adalah teknologi ion induction. Efek ini membantu untuk mengurangi tampilan kerutan atau garis halus di kerut wajah dan pastinya menghaluskan tekstur kulit kita. Tekstur kulit. Betul. Dan biasanya untuk menggunakan sesuatu yang baru itu susah gitu ya. Bagaimana dengan alat ini? Cara menggunakannya apakah mudah? Oke. Alat ini didesain memang sangat mudah sekali untuk digunakan agar kita yang tidak terbiasa menggunakan alat bisa menggunakan alat ini. Yang pertama, alat ini memiliki teknologi smart technology, yaitu tidak ada on-off button-nya. Oh. Jadi tidak ada tombol on-off-nya. Cukup tempelkan saja ke kulit, dan otomatis alat ini langsung bergetar, langsung bekerja. Langsung bekerja, iya. Yes, betul. Nah, yang kedua, bagian kepalanya ini sangat small, jadi bisa menjangkau area sudut di wajah, seperti sudut mata, hidung, dan juga bibir. Dan karena ringan dan kecil, jadi mudah kalau kita mau bawa kemana-mana. Iya betul, praktis gitu ya Feb ya. Apalagi kalau mau traveling gitu ya. Kalau mau traveling bisa dibawa-bawa, gak repot. Yes, betul. Nah, gimana sih cara pemakaiannya, bisa kita coba nggak? Boleh, yuk langsung saja kita coba. Oke. Setelah wajah dibersihkan dan menggunakan toner, kita aplikasikan serum dan treatment serta pelembab. Baru setelahnya, kita lanjut dengan pemijatan menggunakan alat Neo W Care. Kita mulai dari leher dengan gerakan ke arah atas. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Kemudian, untuk area wajah, kita mulai dari dagu. Kita massage ke arah luar, ke bawah telinga. Kemudian, dari samping bibir, kita arahkan pemijatan ke arah tengah telinga. Gerakan ini untuk pemijatan wajah bagian tengah. Kemudian naik ke atas, dari cuping hidung ke arah pelipis. Ini untuk memijat area wajah bagian atas. Selanjutnya, kita massage daerah mulut, yaitu dimulai dari atas mulut ke arah dagu dengan membentuk huruf C. Nah, untuk daerah mata, kita massage vertikal lurus ke arah atas. Gerakan ini berfungsi untuk mengurangi garis halus dan kerutan sekitar mata. Selanjutnya, kita massage dahi. Untuk dahi, sama seperti gerakan pemijatan pada daerah mata, yaitu lurus ke arah atas. Wow, mudah sekali dan wajah saya terasa lembut. Dan memang ya benar, dengan menggunakan Artistry Neo W Care ini, pelembab itu bisa lebih meresap dan hasilnya pun maksimal. Wow. Ngomong-ngomong Febri, yes. Ini tuh bisa di-charge nggak sih? Nah, alat ini kelebihannya juga tidak perlu charger. Karena alat ini menggunakan baterai.
Okay. Hanya satu, yaitu baterai ukuran A3. Oh, di sebelah sini ya? Ya. Wah, mudah sekali. Kalau sudah habis, bisa langsung ganti baterai baru. Ganti aja. Dan tadi kan itu saya pakai sendiri ya. Yes. Kalau saya mau pakaiin ke orang, itu bagaimana? Jika kita mau menggunakan ke orang lain, pastikan kita menyentuh kulit orang tersebut. Okay. Kenapa? Mm-hmm. Karena alat ini tadi seperti saya katakan menggunakan ion atau arus listrik. Nah, mungkin Mbak Harli bisa coba ke saya. Mm-hmm. Coba okay. Kita langsung tanpa menyentuh. Nggak ada, nggak keluar getarnya ya? Nggak bergetar, betul. Tapi kalau bisa begitu saya sentuh, nah jadi seperti ini caranya. Iya, ya. Sekali. Sangat mudah sekali. Ya, jadi pastikan kita menyentuh kulit yang sampai terhalangi oleh bahan atau baju. Baju ya, harus langsung kulit ke kulit gitu langsung ya? Langsung ke kulit, iya. Wow, banyak sekali manfaat yang didapatkan jika kita merawat kulit kita dengan menggunakan Artistry Neo W Care. Nah, terima kasih Febri untuk informasinya. Dan rasanya cukup ya penjelasan kami tentang Neo W Care. Sampai jumpa di tips kecantikan lainnya dari Artistry.